Jangan berikan agama, maksudnya kalau
orang tengah marah kepada kamu, kamu nak ajar di agama, tak masuk. Kan? Betul? Tengok, tengah bergaduh, diharap dosa tau, dosa-dosa lah. Dia tak berterima. Orang tengah marah ni, tak perlulah untuk kita nak masukkan unsur-unsur agama. Sebab tu masa tu dia dah memang susah nak terima. Sebab tu Nabi ketika mana dia lalu ke kuburan, dia tengok seorang perempuan tua yang sedang menangis dan meratapi kematian yang ada di dalam kuburan itu. Nabi mengatakan, ya Umar, ittaqillah wasbiri, wahai ibu, bertakwalah kau kepada Allah dan juga sabarlah. Terus perempuan itu mabak, dia tak tengok untuk Rasulullah, dia tak tahu. Dia kata, pergi kau, kau tak tahu apa yang aku tanggung dan aku rasai. Nabi tak lanjutkan nasihatnya, Nabi jalan terus tinggalkan. Sebab Nabi tahu, kalau Nabi nasihat waktu itu pun dan tak boleh diterima, sebab masa itu emosinya itu sedang membuah-buah dan marah. Jadi kalau orang marah ni kadang-kadang kita tak perlu lah. Cakaplah macam mana pun, dia akan seolah-olah melawan kebenaran pula. Lebih baik kamu biar dia reda selebih dahulu. Wala tata'arrab minal bala'i ma la taqata laka bihi, dan janganlah dedahkan dirimu pada ujian yang tidak kamu mampu menghadapinya. Meletakkan diri dalam risiko, sengaja mencari risiko sedangkan tak mampu untuk nak tanggung risiko itu. Jangan jadi orang yang bijak. Letakkan tempat diri kamu di atas kemampuan kamu. Jangan mencari risiko. Wa akrim nafsaka amman yuhinuka nuha, dan muliakan dirimu akan orang-orang yang menghina akan diri dirimu atau yang menghinakannya. Macam mana muliakan terhadap orang yang menghina kamu? Iaitu kamu jangan bersama dengan dia. Ini orang hina kita, orang rendah-rendah, kita terlikih-likih lagi dengan kita, jadi hina lebih hina lagi. Muliakan dirimu itu. Kalau orang benci, tak suka, hina kamu, tinggalkan. Untuk apa yang kita nak biarkan diri kita dihina? Wanazah himmataka adana'atil akhlaq, dan juga sucikanlah keinginanmu dengan menjauhi dari kerendahan akhlak. Sucikanlah akan keinginanmu, kehendakmu daripada kehinaan akhlak. Kalau ada keinginan-keinginan yang mana dengan keinginan itu akan hina akhlak kamu, buruk akhlak kamu, tinggalkan. Wala tuwafi illa aminan, dan janganlah kamu bersaudara atau bersahabat kecuali dengan orang-orang yang bersifat amanah, kerana dia akan dapat menyelamatkan dan memberikan kebaikan kepada kamu. Tapi kalau berkawan dengan orang yang khianat, kamu akan dikhianatinya. Wala tumdi asraraka likulli nas, janganlah kamu bongkarkan rahasiamu pada setiap orang, pada semua orang. Kalaupun kadang-kadang kamu terpaksa luahkan rahasia, cari orang-orang yang tertentu, iaitu orang yang sayang kepada kamu. Sebab itu kalau kita tengok dalam bab menceritakan bermimpi, nah, cerita mimpi ni pun Nabi kata, jangan cerita mimpi-mimpimu walaupun mimpi-mimpi itu mimpi-mimpi yang baik. Kemudian Nabi kata, kalaupun kamu nak cerita, ceritalah dengan orang yang sayang kepada kamu, walaupun mimpinya baik. Sebab apa? Sebab kalau kita pun memang mimpinya baik, hatta bermimpi jumpa dengan Rasulullah, kalau orang yang kita cerita itu hasad dengki dan juga dianya adalah orang yang benci, maka dia akan tak terima, bahkan mungkin dia akan merendah-rendahkan diri dan menafikan daripada perkara tersebut. Maka kadang-kadang rahsia dia tak semua orang kita boleh cerita. Kena bijak dalam hal itu. Wala tujawiz bil mar'i halahu, dan janganlah pula kamu itu mengintai
pada seseorang itu akan hal keadaan dia. Jangan kamu itu mengintai ataupun melampaui daripada seseorang itu akan halnya. Jadi kalau orang sudah minta, dia tak cerita rahsia dia ataupun sesuatu, jangan diintai, jangan dicari. Wala tukhatibhu min al-'ilmi bima la yahtamilu 'aqluh. Janganlah kamu itu menyampaikan kepadanya daripada ilmu yang mana dia tak mampu akan akalnya menerima. Kita ni kadang nak bagi, nak cerita, nak sampaikan sesuatu kepada orang, ikut kepada tahap dia. Takkanlah kita ni kadang pergi di sekolah rendah, kita akan cerita akan hal universiti, maksudnya subjek yang tinggi-tinggi macam universiti. Budak-budak tu memang tak dapat faham lah. Bahkan mungkin dia tidur, dia main. Kena ikut kepada tahap kemampuan pemahaman seseorang itu. Sebab tu dikatakan fi kulli maqami maqal, pada setiap kedudukan ada perkataan yang sesuai. Sebab tu kita pun kita nak baca, tengok kita mana yang mampu untuk kita baca. Ini bukan main lagi. Kalau kita apa lagi kita nampi yang besar-besar semua, guna-guna seolah-olah sebab saya ni dah umur berapa dah, dah 40-50, saya nak kitabnya kitab Al-Tum dah, umur kitab Hindu tu, tapi baca tak faham buat apa. Baik, kita sambil nak mengajar dan fikah, baik kita baca kitab yang kecil Al-Mukhtasar. Supaya apa? Kerana itu tahap pahaman, nanti baru naik lagi. Akidah, kita baca kita akidah terawal. Kenapa kita nak cerita pasal akidah ahli kalam yang begitu besar, sehingga kita pun jadi pening dan tak faham. Kita kena ukur tahap. Kita nak capai ke orang pun nak sampaikan itu kepada kemampuan. Macam anak kita juga, ketika umur dia, sebab itu ada peraturan dalam Islam, 7 tahun ajar solat, 10 tahun tak solat baru dibukul dengan didikan, dan 12 tahun pisahkan tempat tidur. Ada tahap didikan tarbiyah yang ada sebenarnya berdasarkan keadaan seseorang akalnya. Wala tadkhul fi amrin lam tud'a ilayh, jangan kamu masuk campur dalam urusan yang kamu tak diajak untuk nak di dalam urusan itu. Orang tak nak kamu masuk urusan itu, kamu ingin apa-apa, tak apa, saya tidak tahu ni, saya nak cuba selesaikan, saya nak, tak payah. Kalau orang tak ajak, maknanya orang tahu kita ni tak sesuai. Biarlah, apa kita bebankan dengan masalah, dengan perkara yang kita tidak ada kaitan dengan dia, dan sengaja kita nak pergi campur urusan itu, tak perlu. Wakil majlis ulama, dan muliakanlah oleh kamu majlis ulama. Macam mana cara memuliakannya? Dengan menghadirinya dengan adab, dengan kamu itu suka dan juga support dan juga cinta. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban lah wa la takun khamisan fatahlik. Kata Nabi, jadilah kamu orang yang alim. Kalau tidak, jadi orang yang muta'alim, orang yang belajar. Kalau tidak, jadi orang yang dengar. Macam orang yang menonton di yang baru sekarang ni live, mungkin dia tak dapat hadir, ada halangan, mungkin batasan daripada jarak, ataupun ada keadaan yang dia tak boleh tinggal, tapi dia jadi orang yang mendengar. Kalau tidak, jadi yang orang yang menghibat tahu, iaitu orang yang cinta kepada majlis. Tak dapat pergi, tapi saya suka majlis itu, tapi nampak macam dia tak sempat, dengar pun tak sempat, tapi support. Jangan jadi orang yang kelima, kata Nabi, itu akan binasa. Siapa orang kelima itu? Dah ada ilmu, tak nak belajar, tak nak dengar, kemudian tak suka pula, dan juga boycott dan juga menentang. Itu waktu majlis susah. Yang ini orang yang minat celaka, kata Nabi SAW.
Jadi muliakan majlis-majlis ulama, wa'arif qadrul hukama, dan ketahuilah, kamu kena mengetahui akan kedudukan para hukama, orang-orang ahli hikmah. Wala tada'il mukafahati bisada'i, dan janganlah kamu itu lupa, jangan tinggalkan untuk membalas kebaikan yang dilakukan kepada kamu. Jangan kamu lupa untuk kamu membalas daripada kebaikan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kamu. Jangan lupa. Jadi orang buat baik, kita kena balas. Fa'ilam takdir fa'bin doa. Tapi kita tak mampu nak balas. Orang bagi kita apa namanya, makanan, contoh lah Ramadan kan dulu kampung-kampung. Tapi memang kita tak mampu balas. Rupanya kita tak tahu apa ke rumah. Kalau kamu tak mampu, kata Imam Hasan, fa'ilam takdir fa'bin doa. Doakan, ya Allah, murahkan rezeki dia, ya Allah. Ya Allah, beri sihat, ya Allah. Kalau tak mampu doa, maknanya mesti juga berikan pulangan kebaikan kepada orang yang buat baik kepada kita, sekurang-kurangnya doa. Tapi dia bagi kita bukan main mampu lagi, tapi kita bayar kosong. Dia pun ambil. Saya doa dah tadi tu. Itu bakhil terkepun. Wa'arif 'anil juhal, dan berpalinglah kamu dari orang yang jahil. Wahlum 'anis sufaha, dan berlembut ataupun kamu bersabarlah dengan orang-orang yang bodoh. Jahil lain lagi. Orang yang bodoh ni mana tak tahu ni. Kamu kena penyantun dengan mereka, sabar. Lagi-lagi kalau dia murid, kena sabar banyak. Tak faham-faham lagi, gegar je kan. Tapi kena sabar. Itu adab seorang guru terhadap murid. Dulu ada seorang murid namanya Abu Hajar, Abu Hajar. Dikenal Abu Hajar sebab dia mengambil dapat pengajaran di lembah itu. Macam mana? Dia ni belajar dengan seorang guru syekh dia ni. Dia belajar punyalah dia ni slow, iaitu sangat lembab kita panggil. IQ dia rendah. Kerana dia ni ketika diajar alif, dia pun pulang alif, 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 dia ingat alif. Kemudian diajar ba, 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 ba. Okey, apa? Ba. Sebelum ba tadi apa? Kumpul lah. Tak apalah, pulang balik alif, kata syekh tu. Alif, 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 alif. Okey, lepas alif tadi tu, lupa lah. Alif ba, alif ba, tak dapat. Tapi guru dia punya sabar. Lama tempoh dia ada alif ba tu. Sampai akhirnya yang Abu Hajar dia rasa kesian dengan guru dia, terpaksa akhirnya dia kata, guru saya nak rest, guru pun boleh rest, saya kena rest juga. Dia pun jalan keluar cari apa kita panggil merenung keadaan diri. Sampai akhirnya dia jumpa satu batu yang lekuk kerana dititis oleh air. Air tu tengok lembut air ni, tapi kerana selalu dititis di atas batu yang keras, batu pun boleh lekuk. Takkanlah otak aku yang keras ni kalau dititis dengan ilmu tu selalu tak berkesan. Akhirnya dia balik dengan semangat yang baru, akhirnya menjadi ulama besar, Syekh Abu Hajar. Subhanallah. Ambil pengajaran daripada titisan air terhadap batu. Kena sabar. Bukan yang mengajar dia pun kena sabar juga. Kan, ini tak faham apa, keluar. Tak payah belajar. Tak boleh. Kena sabar. Wasyawir fil amrikan ladhi, wasyawir fil amrikan ladhina yakhshawnallah, dan bermusyawarahlah kamu akan urusan kamu itu dengan orang-orang yang takut kepada Allah SWT. Wansur akhaka mazluman, tolonglah saudaramu yang dizalimi. Waruddahu ilal haqi in kana zaliman, dan kembalilah, kembalikan akan saudaramu kepada kebenaran kalau dia itu orang yang melakukan kezaliman. Sebab itu Nabi mengatakan,
bantulah orang yang dizalimi dan menzalimi. Bukan bantu orang yang dizalimi saja. Orang yang menzalimi pun kena bantu. Bantunya macam mana? Kembalikan dia kepada kebenaran, hak. Tegur dia, nasihatkan dia, dan halang dia daripada melakukan kezaliman. Itu tolong nama dia kepada orang yang menzalimi. Wa abdullahu haqqahu minka, dan juga hendaklah kamu itu berikan kepadanya haknya daripada kamu. Hak-hak yang perlu kamu bagi kepada saudaramu itu kamu kena bagi. Kalau kamu orang kaya, kamu kena bagi sedekah dan memberi zakat. Kalau kamu itu adalah orang berilmu, kena bagi ilmu. Maknanya kamu kena bagi hak. Ada setiap diri kamu itu ada hak orang lain. Betul? Ada hak orang lain yang kamu kena beri, kena bagi akan hak mereka. Wala tutalibhu bihaqqika minhu, jangan pula kamu meminta hak kamu daripada dia. Kita sedekah kat dia, kita tak perlu harap terima kasih dia. Walaupun dia patutnya hak dia berterima kasih atau mendoakan kita, tapi dia tak berterima kasih, dia tak doakan. Tak perlu kita minta, kau ni tak terima kasih, terima kasihlah. Sebab tu Allah mengatakan ketika Allah puji kepada orang yang memberi makan kepada orang-orang miskin, orang-orang anak yatim dan juga asira, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Adapun kami memberi kamu makan kerana mengharapkan ridha Allah, kami tak mengharapkan daripada kamu itu terima kasih ataupun balasan. Kalau hak dia, kita wajib bagi. Kalau dia nak bagi, kita balas balik, itu tak wajib. Kita tak perlu meminta pun. Wayassir 'alal gharim, dan juga permudahkanlah kepada orang yang berhutang. Man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu lahu fil dunya wal akhirah. Kata dalam hadis Nabi, barang siapa yang memudahkan kepada seorang yang dalam kesulitan, kesusahan, maka Allah akan mudahkan bagi dia urusannya di dunia dan di akhirat. Tapi dalam yasir di sini maksudnya memudahkan orang yang berhutang. Orang berhutang dengan kita, kemudian kita pun ada perjanjian tempoh sekian, sampai tempoh tu dia tak mampu lagi bayar, kita kata apa? Tak apa, kita lanjutkan tempoh. Ini orang yang memudahkan kepada orang yang berhutang. Tapi memang betul dia tak mampu. Kalau dia tak mampu, dia tipu dia dengan Allah lah. Tapi kita akan mudah-mudahkan. Kalau sekiranya memang dia kata dia tak mampu lagi, dia minta masa lagi, dia nak minta tipu lagi boleh, kita kata tak apa. Subhanallah. Setiap tempoh yang kita beri kepada dia, setiap detik dan masa itu adalah pulangan kerajaan yang diberikan oleh Allah. Bayangkan. Dan janji Allah kepada orang seperti itu, Allah mudahkan pula kepada dia urusannya di dunia dan di akhirat. Di akhirat itu yang betul. Sebab kita nanti dihisab, kata Nabi, man husiba udhiba, siapa dihisab pasti akan diazab. Kecuali kata Nabi, orang yang diberikan hisaban yasirah. Jadi nak dapat hisaban yasirah, kat dunia ini mudahkan khususnya orang-orang yang minta tolong dan berhutang dengan kita. Warfuk bil armalati wal yatim, dan juga hendaklah kamu itu berlembut mengasihi kepada janda-janda dan anak yatim. Rasulullah SAW disebutkan adalah pembeda anak yatim dan pembeda kepada janda. Wa abul yatama, digelar juga sebagai bapa anak yatim. Itu Rasulullah. Wa akrim sabirina minal fuqara, dan muliakanlah orang-orang yang sabar di kalangan orang-orang yang fakir. Disuruh muliakan orang fakir yang sabar, sebab ada orang fakir yang sombong, orang fakir yang tak sabar. Yang ini buat apa nak muliakan? Yang kita muliakan orang fakir yang sabar. Kenapa kita muliakan? Sebab memang dia tinggi kedudukannya. Semakin dia uji dengan kefakiran, semakin sabar. Maknanya kedudukan dia tinggi ke tak? Tinggi. Sebab dia sabar dengan ujian.
warham ahlul bala'i minal aghniya, dan juga kasihilah kepada orang-orang yang ditimpa, orang kaya yang ditimpa ujian oleh Allah. Kenapa juga kita nak kesian ataupun kita nak mengasihi? Sebab memang orang yang dia kaya diuji oleh Allah, khususnya dengan kemiskinan. Diuji dengan itu, dia tahap ujian itu sangat berat. Jadi kita kena kasihi mereka supaya mereka sabar dan tabah menghadapi. Wala tahsudanna ahadan ala ni'matin, jangan pula kamu itu sekali-kali hasad akan sesuatu atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada dia. Ini orang hasad. Dan orang lain dapat nikmat, kita dengki. Jangan. Sebenarnya kita kena rela sebab itu Allah yang bagi, Allah yang tetapkan. Wala tadhkuranna ahadan bighibatin, dan jangan kamu menyebut akan seseorang itu dengan umpatan. Maksudnya apa? Aib dia. Cerita tentang orang, cerita yang baik-baik. Jangan cerita tentang orang sebut namanya tapi disandarkan dengan keburukan-keburukan dan aib dia. Jangan sekali-kali kamu buat seperti itu. Wasudda ala nafsika baba su'idhan bi khawfin mas'alah, dan tutuplah akan diri kamu itu pintu kejahatan atau pintu su'udhan, pintu buruk angka. Dengan apa? Bi khaufil mas'alah, dengan rasa takut akan ditanya oleh Allah di akhirat masalah itu, iaitu dengan takut akan soalan Allah terhadap kamu. Jadi kalau kita sangka buruk kepada orang, nanti di akhir Allah tanya, kenapa yang kamu sangka buruk dengan itu? Jadi kalau kamu takut ditanya macam itu, jauhkan, tutup pintu sangkaan buruk dengan orang lain. Waftah baba usnaman bi sa'ati ta'wil, sebaliknya bukalah pintu sangkaan baik terhadap seseorang itu dengan keluasan ta'wilan. Iaitu apa? Tengok dia buat salah tapi masih bersangka baik. Macam mana? Dia tersilap, dia khilaf, dia terlupa kot. Dalam masa yang sama, kalau dia mampu kita betulkan dan tegur. Saya sebutkan bukan masa sangka baik dia biar, tapi ditegur, tapi dalam hati kita bersangka baik. Sebab itu ketika ditanya kepada Sayyidina Ja'far as-Sadiq, sejauh mana kita bersangka baik, dia kata apabila kamu melihat orang itu melakukan salah, betulkan dengan sangka yang baik. Cuba kamu apa namanya, cipta alasan-alasan untuk menyangka baik. Sebanyak mana wahai wahai apa, imam dia mengatakan sebanyak 70 alasan. Mana alasan pertama? Oh tak boleh. Dua sampai 70. Tengok-tengok 70 pun tak jumpa alasan yang menyebabkan kita bersangka baik. Maka salahkanlah dirimu kerana 70 pun kamu tak jumpa juga alasan untuk dia. Bukan salahkan dia, kamu salah diri. 70 pun tak jumpa itu pun betul. Maknanya jangan cepat kita menyangka buruk kepada orang lain. Kita cuba juga bersangka sangka baik. Wa aghliq baba tama'a bil qiyas, tutuplah pintu tamak itu dengan berputus asa daripada manusia. Waftah baba ghina bil qana'ah, dan bukalah pintu kekayaan dengan qana'ah terhadap Allah. Begitu. Ya. Iaitu reda dengan apa yang telah pun ditetapkan oleh Allah. Jadi kita ni banyak-banyak pintu. Ada yang kita kena buka, ada yang kena tutup. Tutup pintu sunatan, buka pintu sunatan. Tutup pintu tamak. Tapi cara dia macam mana? Dengan tutup tatanan harap kepada orang, buka pintu daripada kekayaan merasa cukup dengan kita qanaah, iaitu merasa cukup dengan apa yang telah dipunyakan oleh Allah. Jadi jalan keluarnya Imam Hasibi bagi, kalau kamu nak suruhan, kalau kamu nak tutup itu suruhan, kamu ingat nanti kamu akan ditanya kalau kamu suruhan. Jadi kamu terpaksa tutup juga. Kamu buka pintu suruhan dengan apa?
dengan banyaknya usaha untuk mencipta alasan untuk orang tersebut. Wa nazih dzikrullah 'an istidafatil makarih, dan juga jauhkanlah menyebut atau menyebut Allah an idafatil makarih apabila disandarkan dengan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang tak baik, sesuatu yang dibenci. Jadi kalau buruk jangan sandarkan kepada Allah, walaupun memang hakikatnya semuanya daripada Allah, tapi kena ada adab, kena ada adab. Ini penting adab. Sebab tu iblis itu bukan dia dilaknat kerana dia tidak berilmu. Dia ada ilmu. Bukan kerana dia tak ada ibadah. Dia ada ibadah, tapi dia tak ada adab. Allah perintah tak mau tak, tak ada adab. Sebab itu adab itu besar, adab itu penting. Jadi janganlah kamu sandarkan kalau perkara buruk Allah yang dibuat. Sebab itu Nabi Ibrahim ketika mana dianya mengucapkan fa idza maridtu fa huwa yashfi, ketika mana aku ini sakit, dialah yang menyembuhkan. Dia tak mengatakan ketika aku Allah beri sakit, tak. Aku yang sakit. Adab kepada Allah. Khidir alaihi salam berkata Rasulullah Kahfi wa uridu an aibaha, ketika mana dia cerita tentang sampan yang dia pecahkan tu, aku yang ingin untuk cacatkan dia, sedangkan sebenarnya dia buat itu Allah yang suruh. Dia tak cakap Allah suruh untuk mengaibkan diri, tidak. Aku yang ingin untuk mengaibkan, iaitu memecahkan sampan itu. Tak disandarkan yang buruk-buruk kepada Allah. Itu ada. Itu namanya ada. Wa hasilil awqat, dan juga ambillah peluang, waktu yang terluang. Wa'arif ma yadhhabu bika lailuka wa naharuka, dan hendaklah kamu itu mengetahui dan ketahuilah di mana telah pun terluang atau berlalu di dalam masamu itu, baik malam dan siang. Jadi kita ni kena muhasabah waktu kita banyak habis kat mana. Untuk apa? Untuk dunia, untuk akhirat, untuk nafsu. Ha, maka ini kita kena tahu. Wajadin fi kulli waqtin taubatan, dan perbaharulah pada setiap waktu itu akan taubat. Jadi setiap waktu kita kena selalu bertaubat dan beristighfar. Nabi sendiri pun setiap hari tak kurang dari 70 kali beristighfar. Dan riwayat yang lain 100 kali beristighfar. Itu yang didengar dan diketahui sahabat. Yang tak tahu, tengok Nabi adalah disebut orang yang selalu menangis takut kepada Allah. Bahkan Nabi kalau menangis, saya sebenarnya Aisyah kata, seperti mana cerik yang sedang menggelegak air. Setiap malam macam itu nampak, bahkan pada Nabi itu bergerak kalau menangis takut kepada Allah. Itu manusia agung yang telah diberi jaminan oleh Allah untuk diberikan keampunan yang lalu dan akan datang, dan tak pernah dikatakan Nabi tak ada buat dosa kepada Allah. Kita ni macam mana? Takkan sepatutnya kita ini adalah orang yang lebih banyak menangis kerana takut kepada Allah, dan ketika bertaubat menyesali daripada kesilapan dan dosa yang banyak. Waj'al umuru raka thalatha sa'at, jadikanlah umurmu itu 3 waktu. Sa'atan lil ilmi, 1 waktu untuk ilmu. Sa'atan lil amali, 1 waktu lagi adalah untuk amal. Dan 1 sa'atan li hukuki nafsika wa ma yalzamuk, dan 1 waktu lagi adalah untuk hak dirimu dan yang melazimi akan kamu. Jadi 3 waktu, 1 untuk
Sebab tanpa ilmu kamu tak boleh beramal, kamu tak tahu macam mana nak penuhkan waktu. Tapi dah ilmu dah belajar, kena ada waktu untuk beramal. Untuk ilmu je. Bila amalnya nanti habis ilmu tu macam gudang. Dah macam gudang, bila nak buat, alamak mana satu nak buat ni. Dah jadi pikulnya terlalu berat. Tapi kalau kita belajar aman, belajar aman, dia jadi ringan. Dan akhirnya terhimpunlah sekian banyak kerana ilmu itu diiringi dengan amal. Dan jadikan waktu yang ketiga juga, berikan waktumu untuk diri kamu. Sebab diri kita ada hak tak? Ada hak rehat, hak tidur, hak makan. Itu hak. Begitu juga yang orang lagi, keluarga kita, isteri, anak, ibu bapa, jiran, kawan, itu hak yang mesti kita berikan waktu juga. Dan ini juga Nabi sebut kepada Hamzah ketika mana dia menyangka dirinya yang munafik, ketika mana dia balik ke rumah, dia seolah-olah asyik bermain gembira dengan isteri anak, sehingga dia kata, aku ni teruk dengan Rasulullah, aku ingat Allah, aku khusyuk, tapi kat rumah seolah-olah aku lupa. Dia mengatakan telah munafik Allah. Ternyata ketika mana dia menjadi di Masjid Nabi, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kata, kenapa? Kata Abu Bakar, kalau begitu aku pun lebih kurang. Jom kita tanya kepada Rasulullah. Maka pesan Nabi kepada Allah, Nabi mengatakan, ya Allah, saat apa? Berikan waktumu, berikan waktu. Maka dah satu waktu tadi. Kalau kita dah boleh bagi tiga waktu tu, cantiklah kita punya perjalanan hidup kita. Wa'tabir biman mada. Wa'tabir biman mada. Dan ambil iktibar dari orang-orang yang telah mendahului kamu. Banyak tak? Ramai. Baik yang kita sempat bersama dengan dia atau orang yang tak sempat, atau yang dalam Al-Quran, kaum-kaum sebelumnya, umat sebelumnya, dan juga daripada orang-orang soleh sebelum kita, semua kita boleh ambil ibrah. Yang orang-orang jahat pun kita boleh ibrah. Tentang Fir'aun, Qarun, tentang siapa lagi, banyak, Bashir, macam-macam. Kerana kita kena ambil iktibar dari apa orang-orang yang telah mendahului kepada kita. Dan watafakkar fi munsarafil fariqaini min bain yadayillah ta'ala. Dan berfikirlah, tafakkurlah kamu akan munsarafil fariqaini, akan kesudahan ataupun arah yang akan dituju oleh dua kumpulan yang ketika mana menghadap di hadapan Allah nanti, yaitu dua kumpulan ini, fariqun fil jannah biridha wa fariqin fil jannah biridha wa fariqin fil sa'iri bisakhatihi, yaitu dua golongan itu, yang mana satu golongan yang mana akan dimasukkan dengan syurga, di dalam syurga dengan ridha Allah, dan satu kumpulan lagi adalah yang akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir dengan murka Allah. Maka kamu kena sentiasa ingat untuk apa? Untuk kita nak masuk mana satu kumpulan. Atau masa kita nak buat amal, saya kalau amal ni masuk kumpulan pertama nikah yang masuk syurga dengan rita, kalau saya buat ni, atau saya masuk dalam murka yang akan dimasukkan dalam neraka sa'i. Selalu jadikan itu yang sentiasa bermain dalam fikiran sebelum kamu nak buat sesuatu. Mana kita arah kita nak buat ni? Wa'rif qurba Allah minka wa akrimahu. Wa'rif qurba Allah minka. Dan juga ketahuilah akan kedekatan Allah daripada kamu. Maknanya kamu kena tahu Allah tu dekat tak dengan kamu. Macam mana nak tahu Allah dekat dengan kita? Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah. Sebab kita tanya, macam mana nak tahu Allah dekat dengan kita? Iaitu dengan kita dekat dulu dengan Allah. Macam mana nak tahu Allah ridha dengan kita? Kita ridha dulu kepada Allah. Macam mana nak tahu Allah ingat kepada kita? Kita ingat kepada Allah. Fadzkuruni adzkurukum.
lakukan, kata Allah, ingat kepada aku, maka aku akan ingat kepada kamu. Wa akrim al-hafadzat al-kiram al-katibin, dan muliakanlah malaikat-malaikat hafadzah yang menjaga, yang mana dia adalah sentiasa mencatat akan amalan. Macam mana memuliakan? Iaitu dengan kamu membuat amal-amal soleh, maka akan rasa mulia malaikat yang jaga tu. Malaikat pun kadang-kadang malu kalau yang jaga kita ni asyik yang tak baik je, sampai laporan tak baik, dia pun boleh tak akan saya buka kerja tempat lain. Kalau dia boleh buat permohonan, dia nak buat permohonan tu. Ini tak, kita punya je buruk, dia pun kalau boleh tak nak jaga kita. Muliakan dia dengan apa? Kita bagi dia bawa kepada Allah catatan yang baik, amal yang baik, dia pun seronok nak jaga dengan kita. Sebab tu dia katakan orang soleh ni, bumi ni atau akan menangisi dia. Satu tempat sujud dia, keduanya tempat laluan amal dia, itu pun menangis kerana rindu dengan amal-amal dia. Dia meninggal tak ada lagi. Tapi kalau orang yang tak baik itu, tak ada yang akan menangis dia. Bumi pun ketika itu gembira dengan keinangan dia, seolah-olah tak nak terima pun dia duduk dekat bumi ini. Demikian tak ada pun rani rasa, mungkin tempat laluan amal dia pun tak kenal, tak tahu, tak peduli keadaan itu. Buahnya itu wa tanawwal ni'amallahi bil fahmi, dan juga wa tanawwal ni'amallahi bil fahmi, serta ambillah segala nikmat Allah itu dengan kefahaman, dengan faham. Faham apa? Faham nikmat itu daripada Allah. Sebab ada orang kadang-kadang dapat nikmat tapi dia tak faham itu daripada Allah, maka dia tidak syukur. Ketika mana kamu dapat nikmat, kamu faham apa nikmat daripada Allah, apa yang kamu akan dapat, sikap kamu, kamu akan syukur. Syukur itu sekurang-kurangnya dia ada tiga makna. Pertama, maknanya syukur itu dari segi bahasa, ialah melahirkan yang tersembunyi. Maka orang yang syukur ini, dia akan lahirkan kegembiraan, melahirkan nikmat itu, nampakkan. Maksudnya apa? Lahirkan rasa syukur dia. Yang keduanya adalah melakukan, membalas dengan yang banyak walaupun yang diberikan sedikit. Itu syukur. Tapi biasanya terbalik kita ni, Allah bagi banyak, kita balas sikit. Sebetulnya orang syukur ni dapat sikit dibalas banyak, itu syukur sebenarnya. Yang ketiga adalah dengan menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah itu kepada perkara yang diredai, yang disukai, yang diingini oleh Allah. Nah, itu syukur. Tapi dengan syarat dia faham bahawa nikmat itu daripada Allah. Kalau dia tak faham, dia ingat ini daripada usaha dia, mungkin ini daripada makhluk yang lain, maka dia tak akan bersyukur kepada Allah. Wa ruddaha ilaihi bi husni sanah wa syukri, dan kembalikan daripada nikmat itu kepada Allah. Macam mana cara kembalikannya itu? Dengan husni sanah, dengan sebaik-baik pujian balik kepada Allah, dan dengan syukur. Syukur tadi lah, dengan kita tambah lagi amal, dengan kita gunakan nikmat itu ke arah kebaikan-kebaikan yang diimini oleh Allah, dengan kita lahirkan kegembiraan, dengan sentiasa berzikir dan bersyukur kepada Allah dan melakukan amal. Begitu cara kita membalas kembali daripada nikmat yang diberikan oleh Allah, yang hanya dapat berbuat demikian orang-orang yang faham kepada nikmat itu daripada Allah. Kemudian wahdhar min ihamin nafsi bi ru'yatil maqamat, dan hati-hatilah dengan perasaanmu yang merasakan kedudukan yang mulia di sisinya. Hati-hati dengan perasaan nafsu,
Nafsu kita ni menipu kita selalu. Kamu ni dah hebat. Oh, kamu ni makam tinggi dah. Ya Allah, nafsu kita ni pandai-pandai je dia melabelkan kita pada tempat yang tak tak betul. Jangan kamu tertipu dengan itu. Oh, kamu makam ni memang makam hebat ni. Nah, ini nafsu kita selalu macam tu. Sehingga kita terbuai. Akhirnya apa? Semakin bukan menambah aman, merosak. Wa tasfihil haqqi bi ghamtin nas fa innahu summu qatilun. Dan juga hendaklah kamu itu menolak atau menyaring akan kebenaran dengan atau dan menolak kebenaran bi-ghamtin nas, dengan menghina manusia. Jangan jadi seperti jaga-jaga. Jangan kamu menghina orang dengan kamu menolak kebenaran. Orang menolak kebenaran yang dibawa oleh orang lain, sebenarnya kamu sedang menghina orang itu. Dan kamu itu menghina dirimu, sebab kamu itu adalah orang yang takabur atau sombong. Man takabbara wada'ahullah. Siapa yang takabur, Allah akan hina dia. Jadi hina tak orang yang itu hina, sebab dia menolak kebenaran. Satu kata Nabi, orang takabur yang sebenar adalah orang apabila disampaikan kebenaran dia tak terima. Ini takabur yang hakiki disebutkan. Fa innahu summu qatilun. Sebab yang namanya takabur atau menolak yang hak itu adalah merupakan racun yang membunuh. Wa atazil khawfa suquti min ayunin nas. Jadi dia macam racun benda tu. Yang namanya apa, kata-kata dalam hati yang kata kita mulia ni, menampung-lampung diri kita letak dengan makam-makam hebat, kemudian kita tolak kebenaran orang yang hina dengan, dan juga menghina orang lain dengan menolak kebenaran itu, maka ini ibarat racun. Kenapa macam racun? Racun ni dia sikit ke banyak berat. Betul? Dia tahu nampak ke tak nampak racun, kalau dia ada dia tetap berat. Yang itu bahaya. Macam racun. Wa tazil khawfa suquti min ayunin nas. Dan juga hendaklah kamu itu jauhi khawfa as-suquti, rasa takut jatuh atau takut daripada direndahkan oleh mata atau pandangan manusia. Jadi jangan kamu takut kamu itu hina di pandangan manusia, bi khawfi maqtillahi laka, dengan takutnya kamu dari kepada murka Allah terhadap kamu. Maksudnya apa? Jangan kamu takut untuk dihina manusia, ya? Yang kamu kena takut adalah murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu takut kamu dihina di pandangan mata manusia, tapi yang kamu takut adalah murka Allah SWT. Jadi kalau orang itu dia satu dunia, dia menghina kamu sedangkan kamu dimuliakan oleh Allah, itu adalah yang lebih baik diberikan. Tapi kalau sampai orang yang sayang konon-konon ataupun orang hormat kamu, tapi di sisi Allah itu kamu dimurkai, maka itu adalah kamu sangat rugi dan bahaya. Jadi jangan takut kalau dihina orang, asalkan di sisi Allah itu mulia. Tapi takutlah kamu kalau sekiranya di mata manusia itu mulia, sedangkan di sisi Allah pula adalah hina dan murka. Gitu. Jadi kalaupun kita takut orang tengok kita tak elok, sebabnya kerana kita takut Allah murka, bukan kerana kita takut kepada pandangan manusia. Itu je. Kita takut buat dosa, bukan kerana takut orang hina kita, tapi kita takut Allah murka kita. Tapi jangan di samping orang pun tidak akan dapat untuk merendahkan kita. Nah, itu okey lah. Jadi betulkan niat kamu itu. Jadi taklah jadi orang yang munafik di depan orang buat baik, di belakang tidak. Itu maksudnya. Dan wa khawfal faqri, dan takutlah kamu kepada kefakiran. Bikurbil ajal minka, dengan dekatnya ajal kepada kamu, ya? Dan takutlah kepada kefakiran.
dengan dekatnya ajar kepada kamu. Maksudnya takutlah kamu kepada kefakiran dengan dekatnya ajar kepada kamu. Maksudnya tinggalkan takut kepada kefakiran. Bukannya takut kefakiran, dia kembali kepada watazir khauful fakir. Tinggalkan takut fakir, jangan takut fakir. Nah, itu maksudnya, bukan takut fakir. Maksud tinggalkan takut kefakiran, jangan takut kefakiran. Macam mana kamu tak takut kefakiran? Dengan kamu tahu bahawa ajal terdekat, jadi kamu tak kisah, kalau fakir pun tak kisah. Sebab, kenapa? Sebab kefakiran, kalau kamu takut kepada kefakiran, dia akan membuahkan beberapa perkara. Pertama, kamu akan jadi orang yang bakhil. Kalau kamu takut fakir, lahirlah sifat bakhil. Betul? Keduanya, akan lahirlah sifat tamak. Tamak. Sebab pun takut fakir. Jadi ini sifat yang akan lahir kalau kamu takut fakir. Maka tinggalkan takut fakir. Macam mana kamu nak asal tinggalkan takut fakir? Dengan kamu saja seingat bahawa kamu itu ada ajal yang sudah dekat kepada kamu. Tak lama pun nak tanggung susah. Kalau pun tak dapat sesuatu, walaupun fakir atau miskin pun, tak lama akan dunia ini. Jangan sampai fakir ke akhirat. Itu maksudnya. Wahfi asaraka mastata'ta, dan sembunyikanlah jejak langkahmu semampu kamu. Maksudnya sembunyikanlah amal-amal kebaikan kamu semampunya. Kenapa? Kerana lebih selamat dari riak. Tapi ada orang yang memang dianya ada kedudukan, yang kalau dia beramal, dia tak lagi memikirkan tentang orang tengok ke tidak. Dia hanya memikirkan dari diri dia dalam hatinya. Tapi kita orang awam ni menyembunyikannya, lebih menyelamatkan kita daripada riya. Jadi kalau boleh sembunyikan. Wa budzul juhda indal masyura, dan juga curahkanlah kesungguhanmu ketika bermusyawarah, iaitu curahkanlah idea-idea yang terbaik ketika kamu bermusyawarah. Bukan minta musyawarah, bukan minta cadangan, berikan cadangan yang terbaik. Jangan bagi yang lebih kurang, lebih kurang dia ada. Macam dia cadangan dia. Kenapa? Ada rambut, ada tak. Kalau orang ajak musyawarah, serius. Berikan kesembuhan. Pikirkan yang terbaik. Ini orang yang baik, orang terbaik. Wa ahibba fillahi bi'azmin, dan juga tanamkanlah kecintaan keseluruhnya kepada orang yang mencintai Allah. Wahibah fillah, dan cintalah orang yang cinta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kalau orang cinta kepada Allah, cinta dia sungguh-sungguh, cinta dia. Wasta' fillahi bihazmin, dan sementara putuskan hubunganmu itu dengan orang-orang yang mana dia memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Bihazmin, dengan sikap berhati-hati kerana Allah. Jadi kalau orang yang cinta kepada Allah, kita kena sayang dia juga. Kalau dia putus, tak suka dengan Allah, kita kena tinggalkan. Tapi bukan bermakna putus hubungan itu kita putus silaturahim, bukan. Kita juga bermuamalah, bergaul, tapi bersahabat, bersama, selalu berintah. Yang ini kena tinggalkan. Sebab apa? Sebab kita akan terbalik sama nanti dan terikut dengan itu. Wala tukhadin illa taqiyan, janganlah kamu berkawan kecuali dengan orang yang bertakwa. Wala tujalis illa aliman, dan jangan kamu duduk kecuali dengan orang yang berilmu. Jangan kawan dengan kecuali orang bertakwa, orang takut kepada Allah. Kenapa? Selamat kamu. Selamat apa? Selamatlah kamu kerana berkawan dengan dia, sebab kamu akan dapat ikut amal-amal. Dan duduklah kamu dengan orang berilmu. Sebab apa? Sebab kamu dapat manfaat ilmu daripada dia. Wala tukhalid illa aqilan, dan jangan kamu itu bergaul kecuali dengan orang yang berakal. Basirah, bukan saja berakal, akal zahir,
basirah, pandangan mata hatinya tajam. Yang ini kamu bergaul dengan dia. Tapi kalau orang yang tak berakal, orang yang minta maaf berunjung, maka jangan kamu bergaul dengan itu. Kerana dibimbangi kamu juga nanti akan menyebabkan kamu akan bersikap seperti orang tersebut. Wa kun muqtadiyan biman qablaka minal a'immah, dan jadilah kamu itu mencontohi, mengikuti dari mereka orang-orang sebelum kamu daripada para imam. Imam-imam ikutan kita ada kan? Ada, kita kena ikut. Maksudnya senang cakap, jangan memandai-mandailah. Saya tak ikut imam-imam tak main. Saya ikut Quran dan Sunnah. Bukan Quran, bukan Sunnah, buat sendiri. Eloklah tu. Okey kan? Bukan okey lagi tu. Kenapa? Kerana tak faham lebih banyak daripada faham. Salah lebih banyak daripada betul. Tapi kalau ikut panduan imam, para imam-imam, mereka ini orang bawa, orang yang faham, orang yang tahu, orang yang ada sanad yang diambil terus sampai kepada Nabi SAW. Maka jadikan mereka ikutan kamu. Kita ikut imam itu bukan hina. Ada orang kata kita kalau ikut ni kita hina. Kita ikut orang yang baik tak hina. Orang yang betul, orang yang hebat tak hina. Kita akan hina kalau kita ikut orang yang salah. Orang yang jahil itu dah. Bahkan itu cara keselamatan. Allah SWT kenapa putuskan Nabi? Boleh saja Allah SWT terus letakkan Al-Quran itu tanpa ada Nabi. Tapi Allah nak tunjuk Nabi, turunkan Rasul, jadikan putuskan Nabi sebagai contoh nampak. Kemudian Nabi kata, ada ulama, wasata Nabi yang ada pewarisnya. Masih ikut mereka para ulama. Jangan kita pandai-pandai pula tiba-tiba seolah-olah kita ni melangkaui daripada mereka. Kena hati-hati. Mu'alliman liman ba'daka minal ummah, dan jadilah kamu itu yang mengajar dan dapat dah belajar contoh kepada orang yang apa, para imam panduan. Kalau kamu jadikan Tuhan mengajar pula kamu kepada orang-orang setelah kamu daripada umat, jadilah orang yang terbaik. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik itu adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Dikatakan sedekah yang paling baik itu adalah ilmu yang diajarkan. Kata Sayyidina Ali, ilmu itu dengan harta beza. Harta kalau diberi berkurang, ilmu kalau diberi akan bertambah. Nah, itu beza. Untung orang yang beri ilmu. Imam alil muttaqin, jadilah kamu imam kepada orang yang bertakwa. Saya ni, kamu siapa ni? Saya ketua. Ketua apa? Ketua rumpit Allah. Baru nak hebat ketua ni, tapi ketua orang tak bagus. Tak bagus kan? Jadilah kamu ketua orang yang hebat. Jadilah ketua orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita doa kepada Allah begitu. Ya Allah, jadikan kami ini kepada orang takwa beriman. Tinggi tak permintaan tinggi, tapi kita nak supaya kita jadi pemimpin orang yang bertakwa, bukan pemimpin orang-orang yang bukan-bukan. Kafalil mustasyidin, jadilah kita pelindung gua kepada orang-orang yang minta petunjuk. Orang cari petunjuk, dan kita jadi pelindung. Dengan apa? Kita lindungi dia dengan ilmu, kita ajar, kita jaga dia jangan terjatuh dalam salah, dalam urusan agamanya. Jadilah pelindung. Wala tuzhiranna ila ahadin syakwa, janganlah kau zahirkan, sekali-kali kau zahirkan kepada seseorang itu pengaduan. Maksudnya jangan mengadu banyak dengan manusia ni. Kalau pun terpaksa mengadu, mengadulah dengan orang-orang soleh. Kalau terpaksa mengadu, sebenarnya kamu mengadu kepada Allah. Tapi ada katanya kamu nak kena ada luahan. Maka kalau pun kamu nak mengadu, mengadulah dengan orang soleh. Sebab orang soleh ini akan mengembalikan kamu kepada Allah lagi untuk mengadu. Tapi kalau kamu mengadu kepada orang bukan, ini ada bomo. Dan dia ada dukun. Dia ada pula penasihat tahu apa.
salah tempat mengadu, salahlah, makin buruklah keadaan kamu itu. Wala ta'kul bidinika dunia, jangan kamu makan dengan agamamu akan dunia. Apa maksud tu? Maksudnya jangan cari makan dengan agamamu. Jangan kamu jual agamamu untuk mendapatkan dunia, itu maksudnya. Ilmu agama atau agama ini bukan barang dagangan. Dia terlalu mahal, tak ternilai harga. Ini jual untuk dapat hawa dunia. Allah Akbar. Wala ta'khudanna illa halala, janganlah kamu ambil itu, janganlah kamu ambil kecuali sesuatu yang halal. Jadi kalau kita jual dunia untuk agama, okey. Sahabat dulu dia banyak jual dunia dia untuk agama. Seperti Suhaib Ar-Rumi, ketika dia dihanam dari hijrah, dia adalah orang yang datang dari luar Mekah. Pertama jadi hamba, kemudian dia teruskan perniagaan. Tuan dia jadi kaya, dia kaya raya di dalam kota Mekah. Ketika perintah hijrah dulu datang, dia pun nak pergi hijrah, tapi dia blok. Dia dihanam oleh orang Mekah. Kenapa? Oh, kamu dulu datang sini tak ada harta, sekarang harta banyak. Kamu nak bawa kekayaan kamu semua keluar daripada kota Mekah ini? Kami tak izinkan. Kata Suhaib, aku tak bawa harta, aku tinggal, cuma aku sembunyikan. Kalau sekiranya aku beritahu di mana aku letakkan harta aku itu, boleh tak kau izinkan kau benarkan aku keluar untuk pergi jalan untuk bersama dengan kekasihku Nabi Muhammad SAW? Kalau betul ada harta yang kau beritahu, kan aku pergi. Maka dia beritahu, ternyata betul diambil, dirampas oleh orang-orang kafir. Dia bebas untuk pergi sehelai sepinggang perjalanan daripada Mekah ke Madinah. Bayangkan. Tapi alangkah teralangkah gembiranya dia ketika dia sampai jumpa dengan Nabi. Nabi mengatakan, Rabi'ati jarataka ya Abu Yahya, telah untung perniagaanmu wahai Abu Yahya, wahai ayah kepada Yahya, iaitu Suhaib Ar-Rumi, gelaran punya. Dia pun apa yang dia jual kepada Allah, perniagaan apa? Kerana tadi ketika mana dikorbankan hartanya demi untuk hijrah kerana Allah dan Rasul, itu dianggap sedang berniaga dan keuntungan telah diberikan oleh Allah SWT. Wa minan nas man yashri nafsahu bitira marwatillah, di antara orang itu kata Allah SWT, mereka menjual akan diri dan juga apa yang mereka miliki untuk memperolehi rida Allah SWT. Itu untuk kalau dijual dia punya dunia untuk agama, okey. Masalahnya jual agama untuk dunia, jangan kamu ambil kecuali yang halal. Wajah ni bin israf, nak ambil cari pastikan dia halal, okey. Ambil pastikan orang ni halal, okey. Tapi wajah ni bin israf, tapi kalau aku dah halal, jauhilah berlebih-lebihan, melampaui batas. Dia halal lah ni, tapi ni berlebih-lebihan, ataupun apa kita panggil, melampaui batas. Yang itu pun kena jauhi. Bukan asal halal je teman, asal halal je ambil makan, dia ada juga ambil ala kadar atau sekadarnya, kerana dia ni akan menjadi soalan untuk ditanggung oleh yang menanti. Wa qana' minad dunya bil tafaf, dan qana'ahlah kamu terhadap dunia dengan apa? Dengan kamu itu kafaf, yaitu dengan menjaga dari maruahmu, menahan diri daripada meminta-minta. Jadi orang yang menahan diri daripada meminta-minta itu orang yang disebut qanaah. Cara meminta-minta ni bukan kata saya nak, tolonglah, saya nak minta. Ada orang yang meminta-minta dengan hal keadaan. Macam mana? Pakai baju cepat cantik, yang tak cukup tu, itu pun meminta tanpa diminta, tapi dia sebenarnya meminta. Itu pun dia kira meminta-minta juga. Contoh ada seorang syekh yang dia miskin, tapi dia pakai cantik, bersih, elok, wangi. Sehingga ada seorang yang dia ni agak diri dia ni zuhud,
Dia pakai comang camping kotor, tapi orang masih lagi ketika dia dengar perbualan perbualan orang, Syekh tu ni zuhud lah, Masya Allah. Kona'ah betul. Dia sakit hati. Kenapa dia punya dilema dengan zuhud dan kona'ah? Kenapa tak aku yang kena keadaan seperti ini? Dia pergi jumpa Syekh. Syekh, saya heran, kenapa kamu jadi yang tengok semacam pakaian cantik itu apa semua? Kamu ni kata zuhud. Aku yang macam ni tak ada zuhud. Kata Syekh itu, aku pakai seperti ini melindungi diri aku dari dilihat seolah-olah meminta-minta. Jadi orang tak tahu aku susah. Sedangkan aku memang susah perlu. Tapi aku lahirkan seolah-olah aku tak perlu kepada orang. Sedangkan kau memakai macam ini, memang kau itu mengisyaratkan supaya diberikan kepada kamu. Ada orang meminta dengan hak-hakan. Itu pun ada orang yang juga dikatakan meminta-minta kepada manusia. Watrubil adab fi basatini al-ilmi, fi basatini al-ilmi. Dan juga hendaklah kamu mencari ataupun carilah adab itu di taman-taman ilmu. Pergi majlis ilmu, di antara yang kamu nak cari adab. Sebab itu cari orang yang mengajar pun ada adab. Cari kawan-kawan yang duduk dalam majlis itu yang beradab. Sebab itu yang mahal. Saya sebutkan tadi, adab. Ilmu boleh banyak, tapi kalau tanpa adab, ilmu tak manfaat. Adab itu adalah yang merupakan keutamaan. Kata sebelah kata anak murid kepada Imam Malik, Khadam tu Malik kan isteri nasana. Aku ni berkhidmat kepada Imam Malik 20 tahun dan aku belajar adab daripadanya 18 tahun. Hanya 2 tahun saja belajar ilmu. Kemudian dia kata, alangkah baiknya kalau 20 tahun itu aku belajar adab. Dia masih rasa perlu kepada adab walaupun 18 tahun dia belajar adab. Kita ini kadang-kadang yang nak cari yang adabnya tak kira, tak kisah. Perlu ada adab. Wal unsa fil mawatinil khalawah. Dan carilah yang menembut jinakkan hatimu di tempat-tempat khalwah. Ketika bersendirian dengan Allah. Wal haya fi syu'abil yaqin, dan carilah malu di dalam cabang-cabang keyakinan. Wal i'tibar fil awdiyati tafakkur, dan carilah i'tibar itu di lembah-lembah tafakkur. Wal hikmata fil riyadil khauf, dan carilah hikmah di dalam taman-taman daripada al-khawf. Macam bahasa yang tinggi lah. Diibaratkan majlis ilmu itu taman, dia kebun, dianggap khalwah itu seumpama tempat-tempat, dianggap sebagai cabang yakin dan juga tempat tafakkur. Yang penting carilah sifat-sifat tadi, perkara-perkara tadi, ada tempat-tempat yang boleh kamu dapat. Jadi kita kena cari tempat dulu baru dapat. Maknanya dia nak cerita kita tempat baru dapat. Nak cari adab, kat mana saya nak? Cari adab kat mana ni? Dekat tempat tasik, mana dapat? Cari, dia cari. Nak cari mana? Nak cari jinak lembut hati di tempat khalwat lah. Di tempat kamu, di atas tingkat semayang, di atas munajat. Nak cari madu itu ketika kamu yakin, rasa malu Allah nampak kepada kamu, masa itu kamu pupuk lagi keyakinan kamu. Carilah i'tibar ketika kamu sedang tafakkur nampak kebesaran Allah, lihat kebesaran Allah, pupuk lagi dia punya i'tibar pengajaran. Dan juga cari hikmah-hikmah ketika mana dalam rasa takut kamu. Jadi ketika takut, pupuk rasa untuk mendapatkan hikmah. Itu maksudnya tempat-tempat itu letaknya. Wa'arif dawama ihsanillahi ilaika ma'a mukhalafatika li amrih. Dan juga kenalilah akan sentiasanya kebaikan Allah terhadap kamu ketika mana kamu melakukan
kesalahan daripada perintah Allah dalam kesalahanmu atau pertentanganmu di dalam perintah Allah. Maknanya kamu ni kadang tahu Allah tu baik tidak, kamu tengok ketika kamu buat salah Allah tu berbadai. Buat salah, buat salah buat apa tadi? Contoh nasallahu alafiyah, orang yang minum arak, minum arak dah sedap. Bismillah, dia pun minum air biasa pula nak hilangkan tersedak dia. Allah izinkan pula dia minum air itu. Baiknya Allah itu, kamu akan kenal kebaikan Allah itu dalam kejahatan yang kamu buat, iaitu Allah masih lagi membuka pintu taubat menanti kepada kamu. Wa hilmahu anka ma'iradika an-dikri, dan kamu akan tahu Allah itu sangat sabar, sangat menanti dan membalas kepada sesuatu yang kamu lupa. Dia akan tetap boleh ingat kepada, tidak ingat kepada kamu ketika kamu berpaling dari mengingatinya. Maksudnya apa? Kamu tengok Allah itu punyalah balasan sebaik, kamu lupa Allah ingat. Macam mana tanda Allah ingat? Kita masih diberikan oksigen, jantung kita Allah denyutkan lagi, boleh bergerak hidup, sedangkan kita lupa kepada Allah. Allah tak lupa nikmat dia untuk terus sebaiknya. Ya Allah. Wa satrahu alaika ma'aqillati hayatika minhu, dan kamu ketahuilah akan betapa Allah itu menyembunyikan, menutup ke atas kamu dari keaiban, kesalahan kamu itu ketika mana kamu itu sedikit malunya kepada Allah. Kamu sedikit tak malu buat salah, tapi Allah yang banyak menutup kepada kamu. Ya Allah, baiknya Allah kepada kita. Wa ghina ma'aka ma'afaqrika ilaih, dan kenalilah akan Allah itu tidak perlu kepada kamu ketika mana kamu perlu kepada Allah. Maka kamu kenal Allah itu kaya dan tak perlu kepada sesuatu ketika mana kamu tahu kamu perlu kepada Allah. Maka apa yang berlaku walaupun perkara itu nampak pada zahirnya kita buat dosa salah, tapi di dalam kesalahan dosa kita sebenarnya kita juga boleh mendapatkan kebaikan dengan mengenal kepada Allah. Dan kita buat dosa, kita kenal Allah pengampun. Kita buat dosa, kita kenal Allah menutup aib Allah. Kalau Allah buka aib kita ni, mungkin tuan-tuan puan-puan pun tak nak belajar dengan saya, bukan? Kalau orang setiap dosa salah kita tu alih mengeluarkan bau yang busuk, kita mungkin tak sanggup duduk di berdekatan di antara satu dengan yang lain. Tapi Allah sembunyikan. Allah, betapa Allah itu sayang kepada kita. Aina alimu ya Rabbi, manalah orang yang menyangkakan kepada Tuhan? Aina khawifu min dhanbi, mana orang-orang yang benar-benar takut dengan dosa? Aina masrurun bi qurbi, mana orang-orang yang gembira ketika dekat dengan Allah? Aina mashghulun bi dhikri, mana orang yang sibuk mengingati kepada tiada Allah? Aina mushfiqun min bu'di, mana orang yang rindu ketika tak jauh daripada Allah? Huwala maghfur lahu ya maghfur, hanya dialah Allah yang maha pengampun kepada seseorang itu. Wahai orang-orang yang tertipu, kita ni banyak tertipu, kita banyak bergantung kepada makhluk. Bukankah Allah itu terlalu baik kepada kita dan dia bersedia memaafkan kepada kita bila-bila masa saja? Allah, alam yarakal jadid wa qad hatakta sutur, alam yarakal jadid wa qad hatakta sutur. Allah disebutkan, tidakkah kamu melihat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu telah pun berusaha melindungi kamu itu, sedangkan kamulah orang yang mengoyak kepada apa yang ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang koyakkan? Allah tutup, kita koyak, kita buka, kita bangga dengan dosa, kita tunjuk orang kesalahan kita, tak ada kita.
Wa alam ya akhi anna dunuba turithul ghafla. Sebab kita ni dosa, kalau buat dosa seorang lebih ringan dari buat dosa dua orang. Orang buat salah dua orang lebih ringan kalau bersalah buat tiga orang. Sebab semakin ramai yang bersama dengan kamu dan tahu, semakin bahaya. Betul tak bahaya? Bahaya. Semakin banyak jumpa dekat mana-mana, ada je orang yang dulu pernah buat salah dengan kita. Allah, macam mana kita nak tutup? Tapi kalau kamu seorang, kamu dengan Allah, Allah tutup. Kamu tinggalkan, kamu je nak tutup sendiri. Tapi dua orang, kan seorang ni pun tutup aib kamu lagi. Jadi bukanlah anjuran untuk buat dosa seorang-seorang. Bukan, dosa itu jangan buat. Tapi kalau berdosa, janganlah ajar orang itu. Ini hari ini punya keadaan. Kalau nak buat jahat, suka ajar ramai-ramai. Zaman ini, sedangkan semakin ramai, semakin besar kesalahanmu, dan juga semakin melebar daripada aib kamu. Wa'alam ya akhi anna dunuba turithul ghafla. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya dosa itu akan mewariskan kepada kamu ghaflat, kelalaian. Wa ghaflata turithul qaswah, lalai itu akan melahirkan dari keras hati. Wa qaswata turithul buhda min Allah, kerasnya hati seseorang itu akan melahirkan jauh dia daripada Allah. Wa buhda min Allah yurisun nar, sedangkan ketika kamu sudah jauh daripada Allah, mengakibatkan kamu akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi puncanya mana? Puncanya zunub, puncanya dosa. Dosa pergi kepada lalai. Lalai, keras hati. Keras hati akan menyebabkan jauh daripada Allah. Jauh daripada Allah, masuk neraka. Sebab itu kalau dosa, cepat-cepat bertaubat sebelum sampai keras hati. Dah keras hati, kalau pun tempat dah terkeras hati, cepat-cepat taubat juga. Jangan sampai semakin jauh daripada Allah. Kalau dah jauh daripada Allah, jangan. Wa inna ma yatafakkaru fi hadha al-ahya wa amal amwatu fa innahum qad mamatu anfusahum bi hubbid dunya. Hanya orang yang dapat fikir ni, yang dapat fikir renung perkara-perkara yang disebutkan ni, orang yang hidup dia. Oh, saya lah tu orang yang hidup. Nanti dulu, kamu itu hidup atau tidak, ukurannya ialah orang yang mati itu adalah mereka yang mati diri mereka itu. Macam mana tu? Dia kata orang itu mati diri, nampak hidup ni tapi sebenarnya dah mati dia. Dengan hubbud dunia, dengan cinta dunia, di hubbid dunia, dengan cinta dia kepada dunia. Cinta dunia sebenarnya dia dah mati. Orang itu dia akan hidup ketika dia ingat kepada Allah, ingat kepada akhirat, hidup buat. Cinta dunia, lupa Allah, mati. Jauh daripada Allah, mati. Nah, itu ukuran hidup dan mati yang sebenar. Wa alam annahu kama la yughni dharruhu an-nahar al-a'ma kadhalika la yastati'u bi nuril ilmi illa ahlu at-tuqa. Ketahuilah sesungguhnya adalah sesungguhnya dia itu sebagaimana tidaklah bermanfaat bagi orang cahaya akan cahaya siang itu bagi orang yang buta, sebagaimana tak bermanfaat cahaya matahari bagi orang yang buta, demikianlah tidak pula dia yang akan disinari cahaya ilmu kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Orang buta, kita kata, eh dia dah terang lah, gelap je, dia buta. Sebab tu maknanya ilmu yang katakan orang yang dapat ilmu ni orang yang celik. Orang yang celik itu orang yang bertakwa, baru dia dapat nampak cahaya ilmu, terangnya cahaya. Tapi tak ada takwa, dia sebenarnya buta, walaupun dia sudah berada di tengah-tengah terangnya cahaya. Wa kama anna al-mayta la yanfa'uhu dawa' wa kadhalika la yufidu al-adabu fi ahli da'wah. Sebagaimana pula mayit, orang yang mati itu tidak akan dapat lagi manfaat obat. Orang mati bagi obat, aku dah mati. Begitulah juga tidak akan dapat faedah akan adab itu
oleh orang-orang yang ahli dakwah, tidak akan mendapatkan manfaat faedah kepada akan adab itu atau akhlak kepada orang yang hanya ahli dakwah. Ahli dakwahnya dakwahnya mendakwa dirinya baik, mendakwa diri nak buat begini, dakwa-dakwa kita ada. Dia kena amal buat, bukan mendakwa-dakwa. Saya ni orang baik, saya ni akan tak. Begitulah obat tak boleh manfaat orang mati, macam tu juga. Yang namanya adab itu tak akan dapat kepada orang yang hanya mendakwa semata-mata tanpa ada tindakan. Bagaimana yumikul wa bidu anil safa kadzalika la tazmirul hikmatu biqalbin muhibbud dunya, sebagaimana tidak boleh akan menumbuhkan oleh air hujan itu kepada as-safa, iaitu daripada batu yang licin. Tidak akan dapat menumbuhkan tanaman di atas batu yang licin. Batu mana boleh tumbuhkan atas batu itu pokok lagi. Walaupun hujan hari-hari kat situ subur kononnya, tapi dia kerana dari batu yang licin, mana dia subur. Begitulah tidak akan dapat berbuah hikmah kepada hati yang cinta kepada dunia. Maksudnya hati yang cinta dunia dia macam batu yang licin tadi, tak boleh diletakkan hikmah kat dia, tak boleh letak kat situ, dia tak boleh berbuah hasil kat situ. Itu perumpamaan-perumpamaan yang telah pun diberikan. Man alifa hawahu qalla adabuhu, siapa yang dianya berlembut, yang dianya tunduk kepada hawa nafsunya, qalla adabuhu, maka akan berkuranglah akhlak atau adab. Jadi adab ini berlawanan. Kalau kita ikut nafsu, adab kita kurang. Kalau adab kita tinggi, pasti kita tak ikut nafsu. Wa man khalafa dalalata ilmihi kathura jahluhu, barang siapa yang tidak menuruti petunjuk daripada ilmunya, barang siapa yang menyalahi dari petunjuk ilmunya, barang siapa yang menyalahi dari petunjuk ilmunya, maka akan banyaklah kejahilannya, bertambahlah kejahilannya. Siapa yang bertentangan dengan petunjuk ilmunya, maka akan bertambahlah kejahilannya. Wa man la yanfa'u dawa'uhu kaifa yudawi ghairahu. Jadi kalau begitu, bagi orang yang tidak bermanfaat obat untuk diri dia, dia sendiri sakit, tak ada obat yang boleh ubat dia, macam mana dia nak jadi orang yang mengubati orang lain? Macam mana nak mengubati? Maksud nak mengubati ni, macam mana nak bagi faedah orang lain? Macam mana nak nasihat orang lain? Macam mana nak tunjuk kepada orang lain kalau dia sendiri sakit? Takkan boleh. Wa'lam anna arwahan nasi abdanan. Ketahuilah sesungguhnya roh-roh manusia itu abdanan, adalah badan-badan. Wa qallahum himman hamman, dan sedikit-sedikit yang sedikit-sedikit yang paling apa ni disebutkan daripada aqallahum hamman ahlu zuhdi fi dunia. Wa aqallahum, yang paling sedikit merasa daripada bebanan itu, sedikit daripada beban itu yang paling merehatkan adalah ahlu zuhud fi dunia, orang yang zuhud terhadap dunia. Jadi roh-roh manusia itu letakkan badan. Badan kita ni biasa penat, macam mana nak rehatkan dia? Adalah orang yang zuhud kepada dunia, dia akan ringan. Kalau dia asyik dengan dunia saja, jadilah dia orang penat terhadap badan-badan mereka itu. Wa ta'aban nas quluban wa aktharuhum syughlan, dan orang yang paling penat at'aban nas quluban akan hatinya, wa aktharuhum syughlan, yang dan mereka adalah orang yang paling hatinya sibuk, ahlul ihtimam, iaitu orang yang sangat mengambil berat terhadap dunia. Bukan yang sibuk dunia ni, orang yang paling penat sekali, orang yang paling sibuk sekali. Sebab apa?
di dunia ini mana ada penarikan? Rugi. Wa awalul akhlaq 'ala zuhdi kisarul aman. Yang paling membantu akhlak terhadap orang yang zuhud ini adalah mindik angan-angannya. Ini sangat membantu. Akhlak yang paling membantu kepada orang yang zuhud ini, orang zuhud dah bagus dah, dia orang rehat kat dunia, bukan yang relax. Tapi ada pembantu dia. Pembantu dia adalah kisarul aman, mindik angan-angan. Wa akrabu halat ahli ma'rifah, dan juga orang yang paling dekat dengan ahli makrifat adalah merupakan zikru qiyamillahi azza wa jalla, iaitu mengingati akan Allah dan juga memerhatikan akan tindakan serta perbuatan. Maksudnya zikru qiyamillahi, iaitu mengingati akan tindakannya, keadaannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah merupakan akrabu halat ahli makrifat. Itu hal keadaan yang paling mendekatkan seorang itu kepada Allah adalah apabila dia memerhatikan daripada berdirinya ataupun apa yang dia buat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah azza wa "Inna Allah kana 'alaikum raqiba." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah sentiasa memerhati atau mengawasi kepada kamu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Banyak nasihat yang kita dapat, subhanallah, sangat berharga kalau kita dapat reaksi dan kita dapat amalkan. Bismillah, sekiranya seseorang masuk menjadi makmum pada rakaat pertama imam, pada mana imam selesai membaca Al-Fatihah, perlukah dia menyelesaikan baca Al-Fatihahnya? Sekiranya imam telah rukuk atau terus rukuk bersama imam kerana dikhawatiri tidak sempat rukuk bersama imam walaupun Al-Fatihahnya tidak habis. Jadi kalau seorang itu masuk ke dalam solat sedang imam itu sudah hampir rukuk, maka memandailah dia membaca apa yang sempat baginya dengan Al-Fatihah itu, kerana dia termasuk hukum masbuk. Tapi kalau dia masuk sedang dia muwafiq, iaitu sebenarnya dia sempat membaca Al-Fatihah, imam masih lagi waladhal, maka dia wajib menghabiskan bacaan Al-Fatihah kerana dia termasuk orang yang wajib melaksanakan rukun iaitu Al-Fatihah. Dia tidak layak ditanggung oleh imam. Orang yang masuk yang tadi ini, dia masuk, imam dah hampir rukuk, maka dia baca tak sempat Al-Fatihah, maka dituntut untuk dia rukuk bersama dengan imam. Al-Fatihah hanya ditanggung oleh imam kerana statusnya masbuk. Jadi ada beza di antara orang yang muafiq dan masbuk. Orang masbuk dia adalah orang yang masuk, dia tak sempat habis Fatihah, imam rukuk. Tapi dengan sebab memang dianya waktu tu tak mencukupi. Kerana apa? Kerana dia berada di penghujung daripada bacaan imam untuk rukuk. Tapi kalau dia memang masuk, tapi sebab dia baca Fatihah tu was-was atau memang apa? Bismillah. Itu wajib bagi dia habiskan. Kerana yang lambatkan itu bukannya sebab imam di penghujung, ia dilambatkan oleh was-was dan juga oleh lambatnya dia membaca, wajib dihabiskan dan tidak ditinggalkan dia daripada imam itu dengan dua rukun yang panjang. Maknanya kalau dia tinggal, dia ada tinggal itu apa? Imam pun yang tinggal masih belum boleh lagi dia baca imam sujud, maka dia boleh lagi imam bangun dan nak bangkit daripada sujud kepada dia, dia masih lagi belum rukun, batal solatnya. Tapi sebelum itu dia dah rukun dah, selamat dia dapat rukun. Tapi kalau dia masbuk, itu memang dia penghujung, tak sempat baca habis Fatihah, imam rukuk, dia wajib rukuk bersama dengan imam. Kerana seorang itu dikira dapat rakaat. Bagi yang masbuk itu, ketika dapat rukuk bersama dengan imam secara tumakninah. Bagaimana zuhud kepada dunia? Allah, ini nak kena tanya dengan orang zuhud.
orang yang zuhud yang boleh jawab ini. Baik, makna zuhud itu adalah tidak ada dalam hatinya itu cinta dunia. Tak ada dalam hati. Itu zuhud. Dunia ini dia letakkan jangan senang dilepaskan begitu. Ini orang zuhud. Tapi kalau masa cinta, sekiranya kita kehilangan sesuatu daripada dunia, daripada dunia, kita kehilangan uang dan sebagainya, kita terasa dalam hati ini sakit hati apa semua. Yang itu masih ada lagi cinta dunia. Tapi kalau dia bagi sedekah, tak rasa apa-apa hati dia. Dia seronok. Ini orang zuhud. Orang zuhud itu bukan simbolnya miskin, bukan mesti dia fakir. Bata orang kaya pun ada yang zuhud, asalkan tidak ada kecintaan itu. Dan yang mana yang apa yang ada zuhud itu, kalau Allah ambil lah ya Allah, tak akan aku mengeluh dan tak akan aku menyalahkan takdir. Itu zuhud. Bagaimana untuk bersangka baik di samping juga ingin berhati-hati? Bersangka baik itu adalah kita tidak menuduh, kita tak berkata dia itu buat begini. Tapi berhati-hati ialah kita menjaga apa yang kita miliki itu dengan keberhati-hatian, dengan usaha melindungi, kunci, tutup. Itu berhati-hati. Tapi kalau kita tutup, ni letak tengok orang dulu, ini aku pencuri ni, itu sepuluhan tangga buruk tu. Tapi kita tak tengok orang pasal tu, kita memang letaknya hati-hati, nanti kan hilang. Itu hati-hati tanpa kita menunding kepada orang lain. Kalau menunding orang lain, itu sebutan sangka yang buruk. Sekiranya satu jemaah sedang solat dan imamnya itu tersilap baca satu ayat dalam surah selepas Al-Fatihah, bolehkah orang yang tak solat bersama jemaah itu membetulkan bacaan imam dalam solat jemaah itu? Bagaimana? Boleh. Orang duduk dekat situ, imam baca salam, tak ada orang betulkan, dia betulkan lagi boleh. Sebab dia itu tak ada tertakluk dengan pantang larang menegur. Bahkan dia boleh tegur dengan cakap pula, salah tu. Sebab dia tak solat. Orang belakang tak boleh. Orang belakang boleh hanya dengan membetulkan bacaan itu dengan niat membaca Al-Quran. Begitu. Boleh. Tak masalah. Bismillah. Bagaimana mahu membaiki hubungan dengan wabu yang dahulunya pernah bergaduh dan meninggal dengan rumah? Allah. Macam mana nak betulkan? Kenalah, kita kena pujuk. Kita kena berusaha untuk pujuk kepada ibu bapa. Sebab ini tanggungjawab kita sebagai anak. Kerana kita nak dapat rida Allah SWT. Pujuklah, berusahalah bersungguh-sungguh. Dan insyaAllah akan boleh nampak kesungguhan kita. Yang namanya hati ini insyaAllah. Dan yang namanya ibu bapa yang sihat, yang normal, dia pasti ada juga sebenarnya tersedih kasih sayang kepada sesuatu. Di dalam kebencian itu ada sayang. Di dalam sayang itu ada kebenciannya. Maka kamu yang kena tumbuhkan daripada apa yang dalam hati itu dengan keadaan dan sikap kamu terhadap mereka. Mohon nasihat di bulan Ramadan yang berbaki ini. Jadi kita ni berada di penghujung daripada Ramadan. Memang sebenarnya kita kena berlebih lagi dari bersungguh-sungguh kita. Sebab itu adalah merupakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena faham, kita tahu bahawa kita ni akan berhari raya. Tak nak apa masalah. Kita akan ingat juga hari raya. Hari raya kita ingat apa? Kita ingat kuih, dengan makan, kita ingat pakaian. Betul? Dan Allah mencerita tentang pakaian itu. Tapi Allah sebut tentang pakaian. Di dalam ketika Allah sebut tentang pakaian, Allah yang telah memberikan pakaian, Allah yang mengajarkan cara membuat pakaian untuk menutup auratmu, Allah mengatakan wa libasu taqwa dzalika khair. Okey. Pakaian takwa itu lebih baik. Ada yang terbaik sekali. So sebenarnya di satu Syawal akhir-akhir, pakaian yang paling baik seorang itu pakaian takwa. Tapi bila kita tengah terpak pakaian takwa dalam Ramadan ni, setiap hari kita menjahit baju. Pasalah hari-hari ni, daripada tamu Ramadan tu, kita tengah buat baju ni untuk kita pakai nanti setelah Ramadan.
Tapi hari itu ada yang lurus. Kemas tapi tak ada. Lepas tu buat benda bukan-bukan. Error. Betul balik. Jadi ada pakaian yang kita tak sempurna. Nanti kita pakai, tak pakai buruknya pakaian. Tapi yang lebih teruk lagi, finishing. Finishing itu penting kan. Buat cantik elok pertama, finishing buruk. Buruk semua. So terakhir ni finishing. Nak cantikkan semua dah. Nampak dah buat, nampak dah. Tapi nak semua nak betulkan yang salah apa semua tu. Itu yang terakhir, last. Dia panggil apa? Last touch. Oh, macam betul dia. Sentuhan terakhir. Dan juga disebut sebagai finishing. Yang itu yang menentukan semua itu. Ini yang kita ada ni, finishing ni. Kebanyakan orang gagal finishing tu. Sehingga pada asalnya baju tu dah okey, tapi jadi buruk semuanya dengan finishing yang tak betul, dengan sentuhan terakhir yang tak sempurna. Kita kena jadi macam tu lah. Satu. Dan duanya, ketika mana kita sebut tentang Aidilfitri, kita akan ingat makan. Betul, kita ingat makan. Yalah, macam mana ada duit, ada apa. Kita hari itu pun tak boleh puasa. Haram pun boleh puasa. Tapi ingat, apabila kamu ingat makan, ingat makan itu boleh mendatangkan hukumnya harus, dan boleh mendatangkan ibadah, dan juga boleh menjadikan nilai berkati. Ia boleh juga membawa ke kesengsaraan. Ingat tak atur kita? Siapa? Nabi Adam. Kenapa dia dikeluarkan dari tempat syurga? Sebab makan. Makan apa? Makan buah larangan. So jangan kamu ingat ketika raya itu makan semau kamu. Ingat juga makan itu kaitkan dengan makanan yang pernah juga menyebabkan Nabi Adam itu diusir dengan tipu daya syaitan atau iblis. So yang kita nak siapkan ini di dalam Ramadan terakhir-akhirnya. Ini yang kita kena betul-betul hati-hati. Sebab tu kita nak keluar daripada Ramadan ini dalam keadaan fitrah, Aidilfitri kan? Kan dikata barang siapa yang berjaya dalam Ramadan ini akan keluar daripada Ramadan seperti mana pun, seperti mana baru lahir dari perut ibu. Subhanallah kan? Kita tengok Syawal tu bulan keberapa dalam bulan Islam? Siapa tahu? Ke-10. Ramadan bulan 9. Kita dalam rahim ibu kita berapa lama? 9 bulan. Kita lahir pada bulan yang ke-10. 9 bulan 10 hari. Maknanya macam itulah setiap tahun kita akan dilahirkan. Kerana kita duduk dalam seolah rahim ibu kita dalam 9 bulan. Itu simbolik Allah ini macam itu. Tapi tak, kita kotorkan diri kita dengan dosa, dengan berita. Macam mana? Kita kena fikir Allah SWT Maha bijaksana jadikan kesedaran itu kepada kita. Kita nak balik kepada fitrah. Sebelum orang berakhir atau ibu, maka jadikan finishing kita, finishing terbaik untuk senang khatimah insyaAllah yang terbaik. Kerana menentukan kita adalah terakhir. Nanti insyaAllah pada malam terakhir saya akan bagi tip-tip untuk kita lebih lagi, iaitu hari Khamis insyaAllah terakhir. Apa yang kita kena siapkan, terutamanya yang biasa kita gagal itu malam raya lah. Jadi yang itu kita kena betul-betul berikan tumpuan semula untuk dapatkan natijah yang terbaik di dalam Ramadan ini, dan dapat untuk ianya diteruskan setelah daripada Ramadan ini insyaAllah. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita, rahmati kita, diberikan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah SWT menerima segala amal soleh kita yang kurang, ya Allah, terima dan betulkan, ya Allah. Yang lemah, ya Allah, Engkau yang Maha Tahu dan Engkau yang Maha Pengampun. Ya Allah, kalau ada kekurangan, ya Allah, sempurnakan dengan kesempurnaan, ya Allah. Kalau ada cacat celanya, maka Engkau Maha Sempurna, sempurnakan, ya Allah. Yang telah terbaik, kekalkan untuk kami, ya Allah. Dan bantulah kami, ya Allah, untuk benar-benar melakukan amal soleh dengan penuh keyakinan dan keikhlasan kepada-Mu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang-orang yang Kau pandang dengan pandangan rahmat dan kasih-Mu, ya Allah. Janganlah Kau pandang kami dengan pandangan murka, dan juga daripada pandangan yang Kau akan memberikan daripada kemurkaan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami minas wa'adah yang makhluk putih,
Ya Allah, kami jadi orang adil Ramadan yang gembira, yang diterima ya Allah dengan tolong datang bila asyikah ibad budi daripada orang-orang yang celaka yang ditolak olehmu ya Allah. Ya Rahman Rahim, ya Allah, lepaskan kami dari neraka ya Allah dengan diampuni dan dimaafkan kami ya Allah. Wahai Tuhan yang sudah memberikan kemaafan, maafkan kami ya Allah, maafkan kedua orang tua kami ya Allah, maafkan pasangan kami ya Allah, maafkan anak-anak kami ya Allah, maafkan jiran-jiran kami ya Allah, maafkan adik-beradik kami ya Allah, maafkan orang yang pernah berbuat salah kepada kami ya Allah, maafkan orang yang kami pernah bersalah kepada mereka ya Allah, maafkan siapa saja ya Allah yang lainnya adalah bukan orang-orang ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya kami ini adalah hamba yang sentiasa lupa dan lalai ya Allah. Maka ya Allah, Engkau tidak pernah lupa kepada kami. Ingatkan kami ya Allah, sentuhlah kami dengan kelembutan-Mu ya Allah. Janganlah Kau bersikap asal kepada kami ya Allah, karena kami tak sanggup menanggungnya ya Allah. Ya Allah, ada pun apa yang Kau berikan kepada kami, biarlah apa yang bisa kami atau yang mampu kami tanggung ya Allah. Ya Allah, apa yang Kau beri dan timpakan kepada kami ya Allah, jadikanlah kami bersedia menghadapinya ya Allah. Ya Allah, kami memohon kejutan-kejutan surprise yang baik ya Allah, yang kami berlindung daripada-Mu dari kejutan-kejutan yang buruk ya Rabbal Alamin, di dunia dan juga di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami sesungguhnya tiada yang dapat kami mengharap kecuali-Mu ya Allah. Tiada tempat meminta kecuali-Mu ya Allah. Tiada yang dapat kami mohon maaf kecuali-Mu ya Allah. Tiada tempat kami mencari kecuali-Mu ya Allah. Kami mengetuk pintu-Mu, Kau bukalah pintu ya Allah. Kami ini fakir terhadap rahmat-Mu, beri rahmat kepada kami ya Allah. Kami mengharap kepada ihsan-Mu, berikan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami nanti ketika kami berhadapan dengan satu fitnah yang begitu besar ujian, yaitu sakaratul maut ya Allah. Takkanlah roh kami akan ditarik oleh malaikat-Mu. Ketika itu alangkah dahsyat yang daripada sakit yang akan menimpa kepada kami. Akan tetapi yang kami mohon kepada-Mu ya Allah, di saat itu janganlah kami terfitnah dengan ujian-ujian yang menjauhkan hati kami daripada-Mu ya Allah. Mantapkanlah kami kepada iman, dan ya Allah, jadikan lidah kami sebagai bukti dengan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matikan kami dengan husnul khatimah sebagaimana Kau berikan kepada husnul khatimah di dalam Ramadan ini ya Allah. Demikianlah ketika di akhir umur kami pun berikan kami husnul khatimah ya Rabbal Alamin, sehingga kami selamat nanti di alam barzakh, dan selamat pula di mahsyar, selamat ketika Kau soal kepada kami ya Allah, selamat ketika mana melintasi surah, dan keselamatan yang abadi dengan keamanan dan kebaikan yang Kau berikan kepada mereka dalam nabiina wa siddiqina wa syuhadai wa salihin wa hasna wa al-biqa, dengan dimasukkan ke dalam syurga ya Rabbal Alamin. Allahumma hadina bi hudai wa ja'alna min sadaqah ridha wa la tuwalina waliyan siwa wa la taj'alna min makhrajan rabbana wa asra وحسب الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.